Halo semua, saya Novan dari Fan Game. Di video kali ini kita akan bermain game GTA 5 ya teman-teman. Oke, untuk episode kali ini kita akan melakukan razia teman-teman ya. Tepatnya adalah razia gabungan antara polisi provos dan juga polisi polantas teman-teman ya. Kayak gitu. Oke, untuk tempat razianya ada di sini teman-teman. Bentar, nah mana tadi? Oh ini nih. Untuk tempat razia kita ada di sini teman-teman. Nanti kita akan segera menuju ke sana. Dan di lokasi teman-teman ya sudah ditunggu oleh beberapa anggota dari Polantas dan juga Provos teman-teman ya, kayak gitu. Oke, di episode sebelumnya kita sudah melakukan patroli bersama dengan anggota Provos teman-teman ya untuk menangkap pelaku begal, kayak gitu ya. Bagi teman-teman semua yang belum melihat videonya, silahkan kalian tonton dulu untuk videonya. Link ada di deskripsi di bawah atau nanti akan saya kasih card di pojok kanan atas ya. Bagi teman-teman semua yang belum melihat videonya, silahkan kalian tonton dulu untuk videonya ya. Dan bagi teman-teman semua yang belum subscribe atau baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe dan bantu juga untuk like-nya teman-teman ya. Channel VMP Game uploadnya setiap 2 hari sekali untuk jamnya habis maghrib kayak biasanya. Oke, langsung saja kita akan lanjutkan untuk episode kali ini. Oke teman-teman, seperti biasa ya, di sini kita tidak sendirian. Di sini kita sudah ditemani oleh 2 orang anggota polisi provos dan 1 orang anggota polantas teman-teman ya. Dan itu ya, di tempat razia kita di sana nanti kita akan ditemani oleh beberapa anggota yang lainnya juga teman-teman ya, kayak gitu. Oke, yuk langsung saja kita akan menuju ke mobil. Ayo anggota, ayo anggota, cepat naik. Oke, ayo cepat anggota. Oke teman-teman, anggota kita sudah naik. Langsung saja kita akan menuju ke lokasinya ya teman-teman. Oke, untuk lokasinya tidak terlalu jauh teman-teman ya, kayak gitu ya. Oke, yuk langsung saja kita akan ke sana ya. Bentar, ini saya kayaknya salah jalan nih teman-teman. Ini kita tabrak aja ya. Oke, kita belok kiri. Oke teman-teman, habis ini kita belok kanan. Oke teman-teman, kita akan segera menuju ke lokasi teman-teman, karena tempatnya ini tidak terlalu jauh ya. Karena saya tidak ingin itu ya membuat apa anggota yang lain yang ada di sana itu menunggu terlalu lama teman-teman ya, menunggu saya dan juga tim saya datang. Oke, kita belok kiri teman-teman. Kita sudah sampai di ini ya, daerah pedesaan di Los Santos teman-teman. Untuk lokasi razianya memang ada di pedesaan teman-teman ya, kayak gitu ya. Karena biasanya di wilayah-wilayah desa itu banyak sekali itu ya teman-teman ya, pengendara-pengendara mobil maupun sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat lengkap teman-teman ya, kayak gitu. 2000 years later. Oke teman-teman, untuk lokasinya ada di depan kita, itu kelihatan dari sini teman-teman untuk lokasi razianya ya teman-teman. Oke, kita akan segera menuju ke sana. Nantinya sebelum kita mulai razianya, kita akan absensi terlebih dahulu teman-teman ya, seperti biasa. Oke, di sini sangat ramai sekali. Ada ini dari anggota Polantas dan juga dari anggota Provos teman-teman. Oke, karena ini adalah razia gabungan, bentar ini kita parkir di mana ya? Ini kita akan parkir di sini aja teman-teman. Oke, kita akan parkir di sini. Oke, yuk anggota turun, anggota turun, anggota. Oke, semua anggota sudah turun teman-teman. Waduh, ini kenapa ini? Ini kayaknya ada yang nyangkut satu nih teman. Waduh, ini malah mental teman. A few moments later. Oke teman, sudah ya, kita sudah perbaiki teman. Ini tadi ada satu yang nyangkut di pintu, ini pintunya sampai rusak teman ya, kayak gitu. Oke, biarinlah, nggak apa-apa teman. Oke, yuk kita akan mulai untuk absensi terlebih dahulu. Ayo anggota. Sebentar teman, ini kita slow down traffic dulu ya, biar tidak terlalu itu ya teman, biar tidak terlalu rusuh. Oke, kita sudah slow down. Oke, kita akan mulai absensi terlebih dahulu ya. Kita akan absen dari mana enaknya? Oh, kita akan absen dulu dari paling depan sana teman ya. Yuk, kita ke sini. Oke, di sini ada yang jaga satu teman ya, dari anggota Polantas teman. Ini bertujuan untuk mengejar ya teman ya. Nanti kalau ada ini teman, ada yang lolos satu, nanti akan dikejar sama bapak ini teman ya. Kalau nanti ada yang lolos razia, kabur, maka akan dikejar sama anggota yang ada di sini ya. Oke, yuk kita akan menuju ke bagian tengah teman. Kita di sini dulu, ini ada yang mengarahkan jalan teman ya. Ini dari anggota Polantas teman, membawa itu alat yang buat parkir itu teman, kayak gitu. Oke, kita ke sebelah sini dulu ya, kita nyebrang. Oke, ayo anggota.
teman-teman, di sini ada mobilnya Provos ini ya, mobil Provos. Kemudian ini ada yang mengarahkan jalan lagi, ada satu orang dari anggota Polantas, teman-teman. Di sini ada mobil polisi PJR yang diparkir di sini. Anggota jangan di situ, anggota nanti bisa ditabrak itu nanti. Oke, teman-teman, kita ke sini. Oke, ini kayaknya ada yang apa? Ada yang sedang ditilang sama Pak Polisi, teman-teman ya, kayak gitu ya. Ini. Ini kayaknya yang punya mobil merah yang ada di sebelah situ, teman-teman ya. Oke, ini Pak Polisi sedang melakukan penindakan, teman-teman ya, kayak gitu. Ini ada dua orang, teman-teman, suami istri yang ditilang sama Pak Polantas, teman-teman. Di sini juga ada anggota dari Polisi Polwan, teman-teman ya, kayak gitu. Oke, mantap sekali untuk mobilnya ini kayaknya, teman-teman ya, kayak gitu ya. Oke. Kita akan menuju ke sebelah sini, teman-teman ya. Ini ada motornya polisi, teman-teman ya, motor cross kayak gitu, teman-teman. Mantap sekali. Oke, teman-teman, di sini ini ada Pak Polantas, teman-teman ya, yang sedang bermain HP ini. Waduh. Ini teman-teman semuanya ini sedang sibuk bekerja ini malah main HP, teman-teman ya. Oke, di sini ada anggota Provos lagi, teman-teman. Dan kemudian di belakangnya ada mobil polisi dan juga motornya, teman-teman, kayak gitu. Oke, kita ke sini. Ini saya nggak tahu ini kenapa kok disuruh push up ini, teman-teman. Loh, ini kok nggak ikut push up ini, Pak? Push up, Pak. Waduh, ini satu orang yang nggak mau push up, teman-teman ya. Ini tadi adalah geng motor ini yang melakukan tindakan kriminal, kemudian dihukum push up sama anggota Provos, teman-teman ya. Kayak gitu, ini tadi ada satu orang yang tidak mau push up ini. Oke, Pak, push up, Pak. Oke, teman-teman, ini sudah push up lagi ya. Tadi dia tidak mau push up, teman-teman. Oke, ini adalah pengendara motor yang sedang diadili Provos, teman-teman, karena tadi ugal-ugalan di jalan, teman-teman ya. Ini untuk motornya adalah motor apa ini ya? Motor Harley Davidson ini kayaknya, teman-teman. Oke, kayak gitu. Di sini ada Polwan yang berjaga satu di sini, teman-teman. Oke, kemudian di sini ada mobilnya polisi, mobil PJR. Ada satu orang yang mainan HP lagi, teman-teman. Di sini ada mobilnya Provos, kayak gitu. Di bagian depan sana ada yang jaga, teman-teman ya. Nanti kalau ada yang kabur, akan dikejar sama bapak yang ada di sana ya, teman-teman. Oke, kita akan nyebrang, teman-teman ya. Oke, yuk kita akan nyebrang. Di sini ada anggota dari Provos, teman-teman ya, yang berjaga di sini, teman-teman, di bagian depan. Kemudian di sini ada mobilnya PJR. Ada motor cross polisi, teman-teman, dan di sini ada yang mengarahkan jalan, ada satu orang, teman-teman ya, kayak gitu. Ayo anggota, jangan di situ, Pak, nanti bisa ditabrak, Pak. Oke, teman-teman, di sini ada anggota Polwan lagi yang sedang bermain HP dan juga anggota Polantas, teman-teman. Oke, kita sudah absensi semua ya. Kayak gitu ya, teman-teman. Oke, langsung saja kita akan mulai untuk razia kita ya, teman-teman. Kita akan mulai dari mana nih enaknya ya? Bentar, enaknya kita mulai dari mana nih, teman-teman? Oke, mulai dari sini ya, teman-teman. Oke, selamat siang, Pak. Mohon berhenti dulu, kita cek dulu. Loh, ini bagian depannya tidak pakai plat nomor ini, teman-teman. Ini satu orang pelanggar. Pak, turun dulu. Oke, kita akan perintahkan turun dulu, teman-teman. Ini tidak pakai plat ini yang bagian depan ini. Kita cek dulu yang belakang. Oh, belakangnya ada platnya, yang depan aja yang nggak pakai plat, teman-teman. Ini mau kabur ini. Ini mau kabur. Jangan sampai kabur ini, teman-teman. Kita akan cegah dulu di sini. Pak, tolong turun dulu, Pak. Oh, ibu ternyata. Waduh, sorry. Saya kira tadi bapak-bapak ya, teman-teman. Ternyata ibu-ibu ini ya. Oke, kita cek dulu yang bagian depan tadi. Jangan barbar. Waduh, itu yang belakang barbar, teman-teman. Bentar. Oke, kita akan stop traffic aja, teman-teman ya, biar tidak barbar kayak gitu, teman-teman. Oke, Pak, ini tadi kenapa platnya yang depan tidak dipasang ini, Pak? Ya, ini jelas-jelas melanggar aturan, Pak. Ini tidak boleh, Pak ya. Waduh, itu ada Pak polisi yang ada di sana, teman-teman. Bentar. Saya minta SIM-nya, Pak. SIM. Tolong SIM-nya, SIM. Kita lihat dulu, teman-teman. Oke, namanya adalah Craig. Untuk SIM-nya aktif sampai tahun 2024 ini ya, teman-teman. Oke, weh. Ini kita cek dulu. Pak, tolong dicek, Pak. Ini siapa tahu membawa senjata tajam, kita tidak tahu, teman-teman. Biar dicek dulu sama anggota Provos. Gimana hasilnya? Masker, silet, tablet, sapu tangan, tiket kereta api. Oke, aman, Pak. Tapi jangan senang dulu, Pak, ya. Ini tadi karena tidak pakai plat nomor, Bapak terpaksa saya tilang, Pak, ya. Mohon maaf, Pak, ya. Oke, Bapak saya tilang. Kita tilang berapa dolar ini nanya, teman-teman. Oke, karena ini tidak pakai plat nomor, termasuk dengan pelanggaran berat, teman-teman, ya. Kita akan tilang $100 ya, teman-teman. Oke,
Pak, ini saya tilang, Pak, ya, karena tadi untuk pelanggarnya tidak pakai plat nomor untuk bagian depan, saya tilang, Pak. Bentar, kita tulis dulu, teman, untuk pelanggarnya. Tidak membawa plat nomor bagian depan. Oke, sudah kita tulis, teman, ya. Oke, sudah ditulis. Oke, Pak, selamat jalan lagi, Pak. Silakan balik lagi ke mobilnya, Pak. Oke, Pak, silakan balik lagi ke mobil, Pak. Oke, teman, sudah jalan lagi ya. Ini kita clear traffic control, kita slow down. Oke, waduh, ini kok macet nih. Waduh, di sini macet, teman. Ini tadi jalannya nih karena kita stop, teman ya, kayak gitu ya. Ini harusnya ini orang ini masuknya lewat jalur sini, teman ya. Waduh, ini jadi macet ini, teman. Bentar, kita akan urus dulu yang ini, teman. Ini karena tenaganya kurang banyak ini, teman ya. Oke, kita cek dulu. Tolong sim, tolong sim. Namanya adalah KT 2021 bulan 9. Sekarang bulan berapa ya? Oke, teman-teman, ini simnya mati 1 bulan, teman-teman ya. Kayak gitu. Waduh. Ini yang depan ini terlalu barbar ini. Tuh malah ditabrak-tabrak itu yang di belakang itu, teman-teman. Oke. Ini tadi simnya mati nih ya. Kita cek dulu. Pak, tolong dicek, Pak. Lo. Waduh. Ini tadi mencoba untuk kabur, teman-teman. Tuh, sudah ditembak. Pak, tolong ditangkap, Pak. Ini saya tidak tahu kenapa kok kabur, teman-teman, ya. Oke, itu sedang ditangkap sama anggota kita, teman-teman. Kita cek dulu. Waduh. Bubar semuanya, teman-teman. Bubar ini. Pak, ditangkap, Pak. Saya nggak tahu, teman-teman. Ini kenapa kok mau kabur ini tadi, ya. Bentar. Ini kita inggirin dulu mobilnya, teman-teman. Oke, ini mobilnya kita inggirin dulu biar tidak macet. Pak, minggir, Pak. Kita bawa ke pinggir dulu, teman-teman. Kita bawa ke sini. Oke, sip. Ini tadi ini mana pelakunya nih? Oh, ini teman-teman. Oke, yang lain biarin jalan dulu, teman-teman, ya. Ini kita clear dulu ya. Oke. Untuk ibu ini kita akan bawa ke pinggir, teman-teman. Ibu, tolong ikut saya. Oke, kita bawa dulu, teman-teman. Kita bawa dulu. Oke, kita rilis. Oke, untuk lalu lintasnya biarin jalan dulu, teman-teman, ya. Oke, sudah jalan, mantap sekali. Safe. Biarin dulu, teman-teman, kayak gitu. Oke, ini saya tidak tahu nih kenapa kok kabur ini tadi, ya. Bentar, ini kita cek dulu. Kayaknya membawa sesuatu, teman-teman, ya. Kok kabur tadi? Pak, tolong dicek, Pak. Oke, biar dicek dulu sama anggota. Loh. Ternyata bawa pistol sama alat hisap sabu, teman-teman. Waduh. Ini tadi mengapa dia mencoba kabur karena membawa pistol sama sabu-sabu, teman-teman, ya. Oke, kita akan cek dulu mobilnya. Ini kayaknya mencurigakan ini juga mobilnya, teman-teman. Kita cek dulu. 1 ton ganja kering. Waduh, ini bawa 1 ton ganja kering, teman-teman, ya. Pantas saja ini tadi mencoba kabur ini, ya. Ternyata bawa 1 ton ganja, teman-teman. Waduh. Oke, teman-teman, ini terpaksa kita akan bawa dia ke penjara, teman-teman, ya. Kita akan call teman kita dulu, teman-teman. Karena ini adalah pengedar ganja, teman-teman, ya. Tadi bawa 1 ton ganja termasuk pelanggaran berat. Kita akan eksekusi mati aja, teman-teman, ya. Oke, kita akan eksekusi mati aja nih, teman-teman. Karena sangat meresahkan, teman-teman. Oke, kita akan eksekusi di sana aja, ya. Di atas gunung, teman-teman, ya. Ayo, anggota. Oke, teman-teman, kita akan eksekusi di sini, teman-teman. Oke, kita akan lepas di sini. Anggota, minggir. Kita akan eksekusi mati aja itu, teman-teman, ya, orangnya. Oke, teman-teman, ini kita eksekusi mati saja, ya. Ini karena tadi membawa 1 ton ganja kering, teman-teman, ya. Oke, kita akan tembak bagian jantung, ya. Harusnya sebelah sini, nanti akan langsung mati, teman-teman, ya. Oke, mati, teman-teman. Sip, mati, teman-teman, ya. Kayak gitu. Kita tidak boleh kasih toleransi, teman-teman, ya. Untuk pengedar narkoba harus dibunuh secara langsung, teman-teman, ya. Kayak gitu. Oke, ini kita akan panggilin. Ini, teman-teman, ya, kita akan panggilin ambulan. Oke, tolong ambulan ke sini, tolong ambulan. Ini tadi ada orang yang membawa 1 ton ganja kering dan sudah berhasil dieksekusi mati oleh polisi. Kita tunggu dulu, teman-teman, itu ambulannya tuh.
Oke, ini adalah apa? Tindakan tegas, teman ya. Ini harus dilakukan ya. Karena kita menemukan pengedar narkoba itu tidak sekali dua kali, teman ya. Sudah sering ya. Kalau dimasukin ke penjara nanti keenakan, teman ya. Kita harus eksekusi mati langsung, teman ya. Biar mereka itu jera, teman ya, kayak gitu. Oke, sudah diperiksa nih. Oke, biar diperiksa dulu yang itu, teman. Oke, yuk kita akan lanjutin lagi ya. Benar-benar ini untuk mobilnya ini kita bawa dulu, teman ya. Oke, tolong agen asuransi ke sini, tolong. Ini tadi ada mobil yang membawa 1 ton ganja, tolong diamankan dan dibawa ke kantor. Oke, itu satu anggota masih di sana, teman. Loh, ini kok malah ditinggal ini? Ini tadi yang kita tembak, teman. Oke, ini kita akan panggilin untuk mobil jenazah aja ya, teman. Tolong satu mobil jenazah, tolong di sini segera ya, saya tunggu. Oke, kita akan lanjutin lagi ke sana, teman. Oke, sudah dibawa kah sama agen asuransi? Oke, teman, sudah dibawa sama agen asuransinya, teman. Ayo anggota sini, anggota. Itu yang satu masih ditunggui, teman ya, di sana ya. Oke, teman, sudah kita slow down. Oke, ini adalah pelanggar berikutnya. Kita cek dulu plat nomornya aman kah? Kita suruh turun dulu, teman ya. Pak, turun, Pak. Oke, sudah turun, teman. Ini yang satu lagi, tolong turun. Oke, kita lihat dulu, teman. Untuk platnya ini ada yang bagian depan. Bentar. Ini kita stop dulu ya. Oke, sudah kita stop, teman. Yang belakang untuk plat nomornya ada semua ya, aman. Oke, kita minta dulu SIM-nya. Tolong SIM, tolong SIM. SIM-nya SIM. Oke, 2022 namanya adalah Leni, teman ya. Oke. Kita cek dulu, kita cek dulu. Pak, tolong dicek, Pak. Oke, kita lihat dulu apakah dia membawa senjata tajam atau sejenisnya, teman. Tidak bawa apa-apa, obat sakit kepala, pisau dapur. Oke, aman ini, teman. Aman. Oke, Bapak aman, silakan lanjutkan lagi untuk perjalanannya, Pak ya. Oke. Oh, benar, ini satu lagi nih. Ini kita suruh masuk dulu, teman. Nanti ditinggal ini nanti. Oke. Dulu. Mobilnya ini, Pak. Mak, mobilnya ini, Pak. Oke, udah. Saya kira tadi mau itu, teman ya, mau jalan kaki itu tadi saya kira. Oke, sudah, teman. Clear dulu, kita clear dulu. Waduh, ini Pak polisinya ini gimana ini, Pak polisi ini? Waduh, ini bikin macet ini, teman, Pak polisinya, teman. Bentar, kita mundur dulu. Kita mundur dulu, teman. Waduh, ini pada tabrakan semua yang di sini, teman. Ini biar mereka jalan semua dulu ya. Kita tunggu dulu, teman. A few moments later. Oke. Kita akan lanjutin lagi untuk razianya, teman. Oke, kita akan mulai dari sini. Waduh, ini tidak pakai plat nomor. Bentar, kita stop dulu, teman. Pak, tolong berhenti, Pak. Tolong berhenti. Ini tidak pakai plat nomor, teman ya. Kita akan cek dulu yang bagian belakang, teman. Oke, yang bagian belakang ada plat nomornya. Yang di depan aja nih nggak pakai plat nomor, teman ya. Oke, kita akan tanyain dulu untuk SIM-nya, Pak. Tolong SIM-nya, Pak. Oke, namanya adalah Claren, teman ya. Kayak gitu, SIM-nya aktif sampai tahun 2023. Oke, kita akan periksa dulu, teman ya. Anggota, tolong diperiksa, anggota. Biar diperiksa dulu sama anggota, teman. Waduh, bawa apa ini? Uang palsu, kacamata, power bank, dan pistol. Waduh, ini bawa uang palsu ini, teman. Waduh, ini tidak bisa dibiarin, teman ya. Ini kita harus tangkap, teman ya. Oke. Ini tadi bapaknya terkena pasal ganda, teman ya. Membawa uang palsu dan juga ini tidak menggunakan plat nomor bagian depan, teman, kayak gitu. Oke, ini kita tilang dulu, teman ya. Habis kita tilang ini kita akan tangkap, teman ya, kayak gitu. Oke, ini kita akan tilang $100 karena tidak membawa plat nomor. Mohon maaf, Pak, ini bapak saya tilang, Pak ya, karena tidak menggunakan plat nomor depan. Biar ditulis dulu. Oke, sudah ditulis. Oke, ini kita akan tangkap, teman ya. Oke, Pak, tolong ditangkap, Pak. Ini kita tangkap dulu, teman. Ini tadi karena membawa pistol tadi ya. Sama bawa apa tadi kok saya lupa, teman ya. Oke, ini akan kita bawa ke penjara, teman. Oke, tolong anggota ke sini, tolong ini dijemput.
Oke, teman-teman. Waduh, di sini macet lagi, teman-teman. Waduh, di belakang malah macet semuanya, teman-teman. Oke, untuk mobilnya ini kita akan derek, teman-teman ya. Oke, tolong mobil derek, tolong mobil derek ke sini, tolong. Oke, teman-teman, kita sudah panggil mobil derek, teman-teman ya. Oke, ini untuk kondisi di sini macet semuanya, teman-teman ya. Kayak gitu, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin untuk videonya sampai di sini dulu ya. Kita sudah rekaman berapa lama ini tadi ya? Kayaknya sudah cukup lama, teman-teman ya. Oke, terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah nonton gameplay saya dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. See you in the next video.